perpisahan-perpisahan ini relate bisa siapa aja sih. Tapi karena jatuh cinta itu mungkin udah terlalu, bahasanya klise gitu ya, maksudnya udah terlalu sering juga, aku pengen mengangkat sisi yang berbeda, dimana lagu ini emang perpisahan yang menyakitkan gitu. Dan action! Pertama-tama konsep aku mengangkat sisi orang tua ini belum pernah ada di konsep MV aku sebelumnya. Terus habis itu menurut aku juga ini apa ya, pas sekali gitu ceritanya. Keadaan dimana keluarga yang tidak harmonis itu akan berpengaruh sekali kepada mental anak. Terus habis itu mental orang tua juga pasti. Perjalanan masih panjang, tapi sama kan. Tapi yang ini ceritanya orang tua aku yang bisa aja gitu, tapi tetap akan ada buat aku. Tapi kan itu berbeda ya. Mamanya juga nangis, stres, depresi. Ada tuh dia yang kayak nari-nari halusinasi, pemikiran udah enggak kemana-mana. Lancar, pokoknya fun gitu deh syutingnya. Sukses buat Liodra ya lagunya ya. Bye ya, sukses. Iya, thank you semuanya. Thank you, makasih ya. Makasih ya. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Oke semua teman-teman, it's a wrap.